Syaira Anataya anak Cindy Fatikasari dan Tangku Firmansyah menggelar akad nikah dengan Jody Ande Jokoni pada Kamis 20 Juli 2023. Wajah bahagia wanita berusia 23 tahun itu tampak ketara di hari pernikahannya yang diketahui berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur. Di momen istimewa tersebut, Syaira mengenakan gaun bernuansa merah muda lengkap dengan hijab warna senada. Penampilannya kian menawan dengan make up terkesan lembut menyesuaikan dengan warna busananya. Hanya terdapat pulasan sedikit bold di area mata, serta lipstik orange cerah membuat wajahnya terlihat segar. Meski tidak menggunakan adat tertentu dalam pernikahannya, aksesoris ronce melati tetap disematkan pada hijab Syaira saat akad nikah. Acara berlangsung hikmat dan penuh haru, Jody mengucapkan ijab kabul secara lancar dalam satu kali tarikan napas. Mempelai pria saat itu tampil mengenakan pakaian bernuansa merah muda senada dengan Syaira. Ia seperti mengenakan atribut kedaerahan, namun menurut event organizer, acara tersebut tidak ada adat khusus yang ditonjolkan. Enggak ada adat, Kak. Umum saja, balas penyelenggara yang bertanggung jawab untuk fotografi dan sinematik pernikahan kedua mempelai melalui pesan di Instagram. Di momen tersebut, Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah ikut menjadi sorot perhatian. Cindy mengenakan busana berwarna kuning keemasan, sementara Tengku memakai jas hitam dan kopea. Cindy dan suaminya diketahui menikah muda saat karir keduanya sedang menanjak di dunia hiburan tanah air. Usai menggelar akad nikah, Syaira Anataya dan Jody Ande Jokoni juga mengadakan resepsi berbeda dengan suasana akad nikah yang dilaksanakan di area outdoor. Resepsi digelar di sebuah gedung. Busana yang dikenakan Syaira ketika itu adalah gaun untuk pengantin muslim berwarna krim kecoklatan, sementara mempelai pria tampil gagah memakai setelan jas hitam. Sebuah tiara melekat di atas kepala Syaira sebagai aksesoris pelengkap hijabnya. Make up yang dipilihnya masih menonjolkan area mata di video Instagram story pasangan itu terlihat sedang memotong kue pernikahan yang bertingkat. Sebelum akad, Ibunda Anataya sempat mengungkap momen acara pengajian. Saat itu ia tampil anggun dengan busana berwarna magenta. Suasana pengajian pun hikmat diiringi doa dan peluk hangat dari kedua orang tua sebagai rangkaian acara pernikahan. Tengku dan Cindy menggelar acara siraman untuk putri sulung mereka. Di momen tersebut pun tampak Tengku menggendong anak perempuannya yang akrab disapa Caca itu dengan kedua tangannya. Didampingi juga Cindy, Tengku menggendong buah hatinya menuju ke dalam rumah. Momen tersebut pun ramai dihadiri keluarga dan kerabat. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.